Waktu itu Desember awal 2020, aku mengenal salah satu sahabatku ini yang sering kami panggil Nyai Tulus, yang sebenarnya bernama Endah Jubaidah. Dia pertama kali yang menyambutku di medsos. Dia selalu duetivity aku. Terkadang dia telepon aku dan dia juga ngajak aku untuk gabung di salah satu grup. Lucunya dia kadang-kadang seperti laki-laki. Karena jarang ada orang yang mau ngeduetin aku selain dia. Banyak sekali tingkahnya memang. Dia sahabat terbaik lah ya di medsos, walaupun aku belum pernah jumpa, belum pernah kenal, tapi kami sering sekali video call. Kadang dia lagi masak atau apa. Ya dia memang banyak berteman sama banyak orang. Ya lambat laun kami berhubungan, berteman, sampai akhirnya suatu hari grup kami pun bubar. Nah, sejak itu aku jarang sekali komunikasi sama dia, tapi itu pun kami masih adalah komunikasi sekali-sekali. Nah, itu aku pun sampai dia tiada, aku baru tahu namanya kemarin. Ada kerinduan di hatiku melihat dia. Baru aku tahu nama dia, Endah Jubaidah. Selamat jalan sahabatku. Semoga kamu tenang di keabadian. Kamu bahagia di sana. Terima kasih sudah menjadi sahabatku. Tapi teringatnya aku sedih kamu pergi karena COVID. Padahal selama ini kamu mensupport aku. Aku yang sakit, tapi kamu yang pergi. Padahal kamu sehat. Ternyata ya, kita gak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Biarlah ku tanam, ku simpan cerita indah kami ini di YouTube ini. Untuk kenang-kenangan aku bersama dia. Selamat jalan sahabat. Semoga engkau bahagia di sana. Semua amal perbuatanmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, Jubaidah. Ini dia. Dia duetin aku bersama saudaraku satu lagi nih, Rina. Dia pun sekarang menghilang kabarnya, guys. Entah di mana dia kini berada. Dia pun katanya sakit. Mudah-mudahan dia sembuh ya. Mohon doanya sekali lagi. Kenangan indah kita. Dan akhirnya pun dia pergi di tanggal 19 Juni 2021, guys. Setelah satu minggu dia berada di rumah sakit, kami betul-betul kehilangan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Begitulah, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Selalulah berbuat kebaikan, selalulah menjadi teladan bagi yang lain. Terima kasih, sahabat.